Saya nikah udah 4 kali. Nikah udah 7 kali. Ayo nikah mah udah 9 kali menikah. Ya jadi hari jadi bapak nikahkan anjen kaneng Sophia binti Incep pancep tos ngawakilkan ke bapak kalawan mas koin seperangkat alat sholat dibayar kontan. Nami Ali Aci, pertama nikah umur 17 tahun. Mana Ali Papirat, yang bapak nak budak, nanti ayah, iyalah, itu nanti ayah kacocokan di nama salah kasih atau itu iena, gitu nanti cukup gitu. Jadi nu ayah sedih yang kesedihan yang bapak nak budaknya teteh. Yang teh menderita aku mah kan ayah anu sanes mah maju guru gedong na oge kan ayah abi mah asup ke panto dongko arek keluar dongko kanan mam ge saka panggi-panggi cenak mam jeung naon nya jeung naon teh ayana kasihan jeung kecap ku abi kecap we wungkul sanes teh hoyong bahagiakeun barudak teh gitu tah. Kosnu sanes, teh hoyong meserkan lauk ayam. Ya itu ayah cakap duit encis nak gitu jang. Teh ayah encis nak, nyasing sabar weh sugan. Mana yang kayak ceng teh dewasa sugan gede milik. Jadi itu gitu nyan. Tos tanya anu itu teh kenging ku abdi teh dicariosan. Sampai timbul lah emosi abdi ka bapa na budak nyuhunkeun dipirak. Ini masalah kurang kali abi nenanggal walerna kebutuhan itu iya teh ku bapana teh henteu dicukupan henteu dirasikoan sadidintenna santosna papirak ge gitu ku bapana budak dikitukeun teh ya rikung si ngendul gitu ngalaan pucuk mede ka leuweung-leuweung tapi ngabela budak supaya sampai dewasa. Da bapak nama tara merasiko, boro-boro ku ngerasiko, nempo ge tara. Didinya abdi sok kasuat-suat, ningali anu sanes. Batur memenuhi di gendeng, kita baru budakna ku bapak na, abdi bente. Sedih didinya, tapi kan ka istilahna, sampe nutup panto, iya teh, mung ningali anu sanes. Yang teh asup ayo ka jero. Ya jadi hari jadi bapak nikahkeun anjeun kaneng Sophia binti Incep pancep tos ngawakilkeun ka bapak kalawan mas koin seperangkat alat salat dibayar kontan. Abdi tarima nikah kaneng Sophia binti Incep kalayan mas kawin seperangkat alat salat dibayar kontan. Iya. Abdi teu ka KUA kapungkur nikah kadua kali abdi teh ya dina masalah carogena ente sanggup dina masalah biayana karena ente mampu lah gitu. Ya kadina mah seueur nama nikah batangan lah gitu. Mohon dugi ka ayeuna nikah batangan. Waktu pake amil saatnya nama upami nikah amil lah cukup ku 100.000 sebab ida mah tadina nikah iya panghulu biayana ida 300.000 kebancan waktu na ida jadi itu tiasa kudu nikah deui dua kali sebab ida mesin barabe gitu dan cukup ku nikah amil doang gitu. Kalau menikah ke KUA ke desa 100.000 kekawakilan 100.000 KKUA 200.000 gitu. Rekan-rekan ada yang kebagian 10.000 ada 5.000 mulai seperti upas hansip RT tidak sama gitu bagaimanakah pangkat-pangkatnya gitu. Kada kalau wakil ada 20.000 gitu, upas ada 5.000, hansip ada 5.000 gitu. Pemintas bebas nampi surat salembar atau sepotong jenya gitu ai nikah amil mah nya nampi teh eta we adi mah gitu kadieunakeun mah gitu.
tengah gaduhan surat karandaan, tengah gaduhan surat nikah, dan melalui Amil. Lihat dulu orangnya, kalau orang tidak mampu, saya berapa saja dikasihnya. Kalau lihat orangnya mampu, ya saya juga, siapa yang tidak pengen uang, gitu. Ini kita kasih prioritas supaya masyarakat tidak terlampau sulit ke pengadilan dalam rangka pelayanan, ya. Kita itu sidang keliling, jadi kita datang setiap kecamatan itu. Yang notabene banyak yang prodeo itu, nggak bayar. Dan anda kata punya duit dia bayar, tapi itu pun hanya 81.000. Lagi, saya baru dengar sekarang prodeo. Apa itu artinya prodeo? Gitu. Dan saya itu nggak tahu. Gitu. Saudara Jali, tadi udah disumpah akan berkata jujur mengenai keadaan rumah tangga Teti. Kalau di Kerawang ini itu paling banyak 50 perkara, sekitar 50 dan 60. Kan? Faktornya biasanya itu banyak masalah ekonomi. Alasan kawin cerai itu karena ya tadinya pengen sama kayak orang lain, pengennya hidup bahagia, ternyata ya kenyataannya kekurangan terus karena nggak ada pertanggungjawaban dari suami. Yang suami nuh kahiji kieu, nuh kadua kieu, nuh katilu kieu, gitu deh. Itu aya perubahan nana. Jadi kieu nate, anjeun nate jadi kumanya gitu silanan. Teh hayang usaha lah itu. Jadi hayang nate ngarengkol gitu. Dipirak eta teh si Bang Ka Amil wungkul ikrol. Kakak ikrol wungkul. Memang banyak orang yang bercerai jam saksian kepada Amil. Dikarenakan dia itu tidak mampu masalah biayanya dan juga tidak cukup satu kali dua kali. Kalau ke saya begitu ditanya ini sentinya baru beres. Dalam mendengar pengadilan dan mereka sudah merasa ketakutan, kemudian mendengar nanya biaya kepada Amir sudah terlampau mahal. Oleh sebab itu mereka ini kadang-kadang tidak mau ke pengadilan, maka cerai di bawah tangan. Dengan adanya perceraian, ya ini nafkah ida, kemudian maskan tempat tinggal selama dia dalam masa iddah kalau memang dia belum mempunyai tempat tinggal, kemudian kiswah pakaian, kemudian mut'ah uang penggembira. Di selain itu juga kalau mereka punya anak, kemudian anak diasuh oleh istri, anak itu juga berhak mendapatkan hak nafkah yang diberi kewajiban kepada oleh suaminya, kemudian diberikan kepada istri. Nah, selain itu kalau memang selama berumah tangga mereka punya harta gono gini, itu akan kita kalau memang terbukti akan kita bagi dua, karena memang itu hak, ya, hak wanita selama dalam perkawinan. Surat nikah tekang berenang terang? Ya, justru ada yang terang gitu. Surat nikah teh kelanjutan anak juga keperluan anak naon ada yang terang. Pada saat ini surat nikah begitu begitu sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara kita. Selain contoh kecil aja, pembuatan KTP sekarang harus ada surat nikah. Kakak harus ada surat nikah. Kemudian mawaris juga harus ada surat nikah. Termasuk juga dalam hal akte kelahiran. Itu sangat diperlukan sekali catatan sipil. Bujang-bujang enggak tuh akte kelahiran, bapak nah henteu masihan rasiko. Abdi mah kan jami teu gaduh, ngadamel akte teh kan mahal, nya saukur buruh tani. Kan abdi mah cuma cekap kangge tuang doang. Thank you.
tahun ini kita dapat dana di DIPA itu untuk sidang keliling, nah, sedang di apa ini sedang dirintis ya Bu ya, nah, supaya masyarakat kita di Kerawang ini jangan banyak terjadi lagi cerai liar, nikah liar.